3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini dari kelompok 1 ingin menunjukkan langkah-langkah untuk pembuatan kue lukis. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan nama-nama dari kelompok 1. Saya sendiri, perkenalkan nama saya Rika. Nama saya Idin Putri. Nama saya Iqbal Ramdanil. Nama saya Afzan. Jadi itulah nama-nama dari kelompok 1. Baiklah, untuk pembuatan lukis kami telah menyediakan bahan-bahannya. Di sini telah kami sediakan ulut yang sudah direndam selama 2 jam. Pisang beberapa lembar. Dan tusuk. Itulah nama-nama bahan yang telah kami sediakan. Untuk itu kami akan menunjukkan cara pembuatannya. Ambil daun pisang, lalu dibentuk. Setelah itu masukkan ulur banyak 2 sendok. Lalu dipadatkan. Baiklah, inilah hasil ulur yang telah kami bungkus dan berbentuk segitiga tadi. Dan inilah hasil semuanya. Untuk selanjutnya, cara perebusannya, kita rebus selama 5 jam, sekitar 5 jam. Baiklah, inilah hasil lupis yang telah direbus selama 5 jam tadi. Baiklah, selanjutnya kami akan menunjukkan cara penyajian kue lukis. Untuk awalannya, kita ambil lukis tadi yang telah direbus. Kita buka dari kulitnya. Kelapa ini yang telah dikukus dengan digauri garam. Baiklah, kelapa ini kita taburkan di atas lukisnya. Kami telah menyediakan gula merah yang telah dimasak dan dicampurkan dalam lukis. Baiklah, sekian dari kelompok kami untuk praktik pembuatan lukis hingga penyajiannya. Sekian dari kelompok kami, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.